dengan tertib, baik kendaraan maupun kelengkapan surat-surat kendaraan. Jadi kita ini sebenarnya peduli terhadap mereka ini. Ya. Jadi kita adakan ada pocong, ada orang yang pakai kursi roda, ada yang pakai tongkat karena dia tidak bisa berjalan. Jadi intinya inilah gambaran kalau mereka ini tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Inilah gambaran ceritanya kalau pengguna jalan ini tidak menggunakan helm, ya ini. Jadi kita melakukan penegakan hukum dengan tilangan. Jadi sekaligus kita melakukan pendidikan kepada masyarakat. Ya, jadi kita bukan takut-takutin kepada masyarakat, tetapi kita ini peduli dan kita memang cintaan kita dengan masyarakat. Jadi jangan sampai masyarakat ini terjadi kecelakaan seperti ini. Dalam rangka aksi keselamatan lalu lintas 2019.